Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan tua-tua yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah tetap kejayaan setiap lapisan manusia dalam amal agama yang sempurna. Gapo agama? Agama adalah perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita semua juga, mana fitrat manusia ni tak kira orang tua, orang muda, tak kira orang kaya, orang miskin, tak kira pemimpin rakyat, semua nak kepada kejayaan. Kejayaan setiap lapisan manusia dalam agama. Tak lain tak bukan, siapa saja yang usah agama wujud dalam kehidupan, orang ni dapat kejayaan. Kalau kita guna kelimah pendek-pendek, jaya seseorang manusia atas redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa dapat redha daripada Allah, orang ni dapat kejayaan. Dan kebinasaan bagi setiap manusia atas merka daripada Allah taala. Allah marah tak jaya, Allah redha jaya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak hendak kepada hamba dia ni wi tak jaya. Karena Allah dengan hamba dia semua nak wi jaya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagi agama kepada manusia. Gapo agama sebut tadi, perintah Allah dengan cara Nabi. Siapa yang bawa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun belum pada tu nabi-nabi dulu bawa mari dengan perintah Allah. Siapa saja ikhtiar, siapa saja ikut cara Nabi, setiap zaman, setiap masa, Allah wi, Allah bagi kejayaan. Batu hari ini kita boleh pahal kata kejayaan adalah wak wi tu heredo. Kejayaan tak ada dalam keturunan. Kejayaan tak ada dalam harta benda. Kejayaan tak ada janji dalam pangkat. Itu adalah imtihan saja. Kenapa hemolek ni? Tak ada nafi. Nabi pun tak ajar nafi. Tak ada nafi ke benda eh. Orang nafi ke benda eh ni jahil. Dan orang yakin dengan kebenaran itu sesat. Nak buat macam mana we kita jaya, usaha macam mana we Allah redha. Setengah tu ayat kata kita ni keturunan ni nah. Kita ni bakar kita, keturunan kita tak ada janji ya. Quraisy karib sekalipun, Banu Hashim sekalipun tak ada jamin ni. Tak kira Arab, tak kira Ajam, tak kira kecek Melayu, tak kira kecek Syiah, tak kira kecek Urdu, tak kira kecek Cina, tak kira kecek Inggeris,
tak ada kira. Siapa saja buat wi Allah redha, orang ni jaya dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Hari ni gambar duk tah kita semua ni adalah imtihan. Uji. Kita daripada setitik air mani yang kecil. Kalau mazhab Hanafi ni najis tu. Najis tak sah semaya kalau kena dipakai. Hak kita Syafi'i ni masuk dalam keji. Mana kalau banyak sangat tu jetik-jetik. Mana yang hina lah, yang keji. Sebab tu tak kira semua manusia duk pangkat mana, harta, kekayaan, keturunan, hanya daripada setitik air mani yang keji. Nak buat macam mana we dalam kerendahan kita tu dapat kejayaan. Tak lain tak bukan bawa diri kita kepada mardhatillah. Cara mana Allah Ta'ala reda? Cara Allah Ta'ala hatta kekasih dia mari untuk buat contoh uswatun hasanah, yakni Muhammadur Rasulullah. Nih, kita semua ni telah patiantun, telah syahadah, buat saksi, buat perjanjian. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gapo dalam dua kelimah ni? Dia panggil kelimah syahadah, kelimah patiantun, kelimah buat janji. Kata ya Allah, ashhadu, kami bersaksi tak ada tuhan lain yang layak disembah malaikat Allah, dan juga kami bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Sekat tu yang kita sebut, sekat tu kita janji. Mana janji? Matlab khandak dalam dua kelimah ni. So Allah kata semua orang beriman, kita janji dengan Allah, kata ya Allah, aku nak ikut segala perintah engkau dengan jejak langkah Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kerja kita hari ni, ni tugas kita, ni maksud kita mari ke alam dunia. Hak lain lagi saya sebut dah, kata imtihan. Allah letak orang tak sama. Ada letak jadi pemimpin, ada letak jadi rakyat, ada letak jadi tokek, ada letak bakit jadi anak goli, ada jadi hamba, ada jadi raja, ada duduk kapung, ada duduk bandar. Ini adalah imtihan. Dalam kekayaan boleh reda Allah, dia jaya. Dalam kemiskinan boleh reda Allah, dia jaya. Dalam tokek dapat reda Allah, dia jaya. Dalam anak goli, gapo saja yang dapat reda Allah. Tak lain tak bukan, semua kita duduk dalam imtihan hari ini, kita kena ikhtiar cara Nabi. Sebab cara yang diredai oleh Allah, tak ada cara hidup yang diredai oleh Allah atas permukaan bumi ini sampai kiamat lepas pada Allah bakit Nabi. Hanya cara Nabi saja, baik di segi imaniat, di segi ibadat, di segi muamalat, di segi muasyarat, di segi akhlak. Hari ini kita duduk belajar. Nak buat macam mana we perkara ini wujud, we panggil tumbuh dalam kehidupan kita. Inilah tahrikul iman. Inilah jemaah tabligh yang kita duduk panggil. Satu wasilah, satu cara. Bukan buat putus saya lagi ni. Kita dakwah dah ni, kita tabligh dah ni, kita jaya dah. Jaya tak ada duduk dalam tabligh. Jaya tak ada duduk dalam dakwah. Jaya tak ada duduk dalam jemaah. Jaya duduk dalam redha Allah. Allah redha tak ada kira, Allah tak mana jaya. Sebab tu hari ni kita nak ikhtiar satu cara bentuk ke jemaah ni, satu wasilah. Orang panggil cara, supaya kita nak jadi kru. Duduk dia-dia pergi semak sekolah, yang pun nak jadi kru, nak ngajar sekolah. Mana tanda? Dia kena ada wood. Bancuk mana ke, cuk mana kru, wood kru. Lepas tu nak jadi kru, ya ada wasilah, kena mengaji. Mula daripada pratumati yung mahalai. Nak tubik kata orang ni jadi kru, ya ada tangga dia. Nak jadi bomo seperti tu ke, kita puas duduk saja rumah. Nak jadi payaban, nak jadi doktor, nak jadi apa, girung payaban kita semak tu ke. Mana tanda dia? Mana kebolehan dia? Tak ada. Sebab tu kena masuk kelas semula. Habis belajar, kena ada peperiksa, ada imtihan. Lepas peperiksa itulah, periksa lepas, sop lepas tu baik. Ha, boleh terima masuk hospital, masuk anamai, masuk mana-mana tempat. Sebab semua tu ada wasilah nak pergi kepada kerja tangga.
Hari ini juga kita nak pergi kepada mardhatillah, wasilah dia, tangga dia, tak lain tak bukan dengan cara yang ditunjuk ajak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa tukar orang hak jahil, jahiliyah jadi radiyah, jadi islamiyah. Nabi mula mana tukar mereka ini? Mula di hati-hati mereka bergantung dengan Allah. Tukar keyakinan hak syirik, u jadi yakin kepada Allah. Ni medan pertama. Tukar kehidupan yang dolalah, u jadi sunnah kamil akman. Tukar kehidupan hak duduk dalam dunia milik ke pangkat harta buat kebun cocok tanah, tukar u jadi akhirat. Bukan suruh tinggal. Tak ada Nabi giwayat kata tinggal kamu, pergi di Cina mu tinggallah, orang Cina semua mu tinggal pangkat harta kamu, tidak. Hatta sahabat pergi di Cina, tukar dunia u jadi akhirat, tukar syirik kepada yakin, tukar bid'ah kepada sunnah. Sara masa tu jahalat Allah tukar jadi radiyah, jahiliyah jadi radiyah dengan usul. Tu hari ni kita yakin orang panggil etikok kita. La nabi ba'dahu. Ataupun hak Nabi kata la nabi ba'di. Tak ada nabi dah lepas pada aku. Lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada ada nabi lagi. Dulu untuk tukar kehidupan umat, Nabi giroyak pada manusia. Lorong ke lorong, pintu ke pintu, rumah ke rumah, orang ke orang, hati ke hati, ketuk hati. Ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah. Tak ada tu helang yang layak disembah malaikat Allah. Aku pesuruh Allah. Maka orang-orang mula ikut. Beriman dengan Rasul, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Bawa kerja, bawa tugas. Tapi bagi umat ni, ia bukan sekat tu. Kalau orang dulu, zaman Nabi Nuh, ucap kelima, turut Nabi, cukup, jaya. Zaman Nabi Musa, ucap kelima, turut Nabi, jaya. Zaman Nabi Ibrahim, ucap kelima, turut Nabi, jaya. Tapi zaman Nabi SAW, ucap kelima, turut Nabi, tak cukup lagi. Nabi kata, ala fal yuballik asyahidul ghaib. Dengar baik-baik, kamu semua ada depan aku ni. Allah, Allah, upo sahabat Hajjatul Wida, royak kelima ni fal yuballigh asyahidul ghaib. Mu kena gi royak pada orang yang tak ada sebab tugas dan tanggungjawab atas umat ni. Sebab tu tuan-tuan, kita bukan sekat ni nah, alhamdulillah hari ni Allah pilih kita orang beriman, Allah pilih kita orang beramal. Tapi kita ada satu tugas lagi untuk umat ni je. Mulia kita dengan kerja ni je. Wallahi ballahi, dikhitab dalam Al-Quran pada sahabat tu, buka kelimah kata sebaik umat yang buka pada umat ni. Sebab kerja ni je. Sebab kerja yang sakut paut dengan manusia ni je. Bukan dengan ibadat. Bukan dengan ibadat kita. Kalau ibadat, dia sepatutnya puji orang dulu. Kalau dengan gagah, orang dulu. Kalau dengan umur panjang, orang dulu. Kita tak ada umur pendek, ibadat sikit. Tapi kenapa Allah puji umat ni? Memang dalam tafsir puji sahabat, tapi jalan puji ye buka pada umat ni boleh ikhtiar. Sebab umat ni ada tugas dan tanggungjawab. Hak mana Nabi usah. Orang ni panggil kerja nubuat. Siapa nafi? Siapa tak percaya? Siapa tak mengaku? Atas kata khatam nubuat ni. Orang ni batal kelima. Batal syahadah. Hak dia patian tun tadi. Hak dia syahadah tu. Yang ngaku dah kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Asyhadu tu. Kalau hari ni tak percaya kata tak ada Nabi, hak ni nak ayat kata keyakinan kita semua super. Kata tak ada Nabi. Tapi tugas Nabi, siapa dia faham? Sebab tu hari ni tuan-tuan semua tak ada kira rubungnya mana. Tak ada kira, tak ada kira gulungnya mana, rubungnya mana. Kita jangan speak dengan kerja Nabi lah. Kerja Nabi ni hak puak ni. Hak gulungnya ni. Dah. Kerja Nabi Allah buka untuk ini umat. Allah sebut khairu ummah, bukan khairul qaum. Kalau kaum kabilah ni boleh pilih kabilah ni keturunan ni tak. Umat ni siapa kiamat? Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah. Umat ni satu je. Kecek bahasa gapo, negeri mana, kulit mana, urubung mana, bahagia mana, ungkon mana, buat kerja gapo. Ummatu wahidah, satu umat je. Umat ni digelar sebagai umat tak sama dengan zaman dulu. Orang panggil kaum. Tapi umat ni sebagai umat.
apa sebut khairu ummah? Ada kelimah lagi belakang tu, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas yang besar mengajak manusia pada kebaikan, cegah manusia daripada kejahatan. Semua ada kebolehan. Allah tahu. Nabi Musa apabila dengar tetap fadilat-fadilat umat, kata Allah nak pilihkan umat ni untuk sambung kerja Nabi. Dia tahu harga ni. Dia minta kepada Nabi supaya, minta kepada Allah supaya nak duduk bersama dengan umat ni. Ni harga umat. Malaikat sendiri apabila tahu harga umat, malaikat kata, ya Allah, mu nak pilih umat ni, hak doeh-doeh ni, hak berdosa ni, hak cemah, mudah kata kecek menek, mudah-mudah bahasa kita, hak cemah, hak karuk ni, we jadi orang buat kerja Nabi, hak jahil ni. Allah kata, aku tahu yang apa yang kamu tak tahu. Mereka ini nak bawa kerja Nabi, mereka ini nak bawa kerja Nabi. Allah kata apa? Aku sendiri nak hajar mereka ini. Allah sanggup nak hajar orang yang bawa kerja Nabi. Sebab tu tuan-tuan deh, semua kita kena niat belajar laku atas kerja ni. Allah sendiri akan hajar. Allah sendiri akan buka. Hajar bila? Mana duk ngaji dengan Tuhan mana? Nabi memelah Jibril meroyak tu ngaji. Kita ngaji dengan siapa? Allah janji dalam Al-Quran, wallazina jahadu fina. Siapa-siapa mereka mana yang bermujahadah di jalan aku, lanahdiyannahum subulana. Aku akan buka pehme, buka macam-macam, buka ribu-ribu jalan. Saya masa dengan Jepun tak apa bukit, Allah yarham untuk guru saya pada Haji Junuh apa bukit biasa tafsir. Subulana ribu-ribu pehme, ribu-ribu jalan. Bak petadbire, bak ilmiah, bak hukumat, bak pemerintah, bak imaniah, bak ibadat, bak muamalah, bak muasyarah, bak akhlak. Allah buka bagi orang yang bermujahadah di jalan Allah. Waktu niat belajar lah, insyaAllah. Jangan sepik dengan kerja ni tuan-tuan, jangan sepik. Allah buka untuk ini umat. Tak kira siapa. Lebih-lebih lagi malam ni pergi pun ni jemaah kita, jemaah Sarawak, jemaah orang-orang kerja-kerja eh. Hak ni hak lebih mahal lagi. Tak sama dengan saya lah. Tak sama dengan saya. Saya biasa duduk jalan eh, dalam belajar usaha ni. Kalau pergi royak kata jemaah mari, biasa ya, insyaAllah, insyaAllah. Jemaah mari, insyaAllah, insyaAllah. Saya sendiri gitu kok. Tapi mari 2-3 orang, 4 orang. Tapi orang lain pergi, saya tak royak kata jemaah masuk, kata saya mari keluar, saya kata orang lain pergi, sebab kata assalamualaikum, ada Zairah ni, jemaah ada sejik ni. Orang sebut kata apa? Jemaah Maulana Qaddafi mari ni. Subhanallah. Pakai royak hak tu ya. Sebuah rumah ya hak tahu. Hak lain tu pakai sebar royak. Penuh masjid. Sebab apa? Orang kenal. Orang kenal penting juga atas orang kenal. Kadang-kadang kecek pening, orang kenal dengan orang tak kenal, dia masing orang kenal lagi. Bukan sekat kenal, terkenal dia panggil. Kecek itu lah ya. Tapi dia terkenal, dia jadi masing. Seperti itu saya kata jemaah oh, Sarawak ke, Nayuk ke, Karajakan ke, Kajak ke, orang penama, orang muka, muka-muka dalam sangkub. Orang petadbir, orang tanggungjawab. Kecek pening dia masing. Nak ui masing kecek peh, ya guna-guna orang yang terkenal. Maksud apa kita buat ni? Maksud apa kita berapa ni? Maksud agama. Maksud nak belajar agama, maksud nak bawa diri kita pada agama. Maksud mardatillah. Maksud nak tumbuh agama oleh kehidupan kita jadi kebaikan pada umat. Kita nak belakang ni, tugas kita belakang. Sebab tu saya kata masing dan lebih baik lagi. Kalau kata jemaah Nayuk ni, jemaah Karajakan ni, jemaah Sarawak ni, taruh mana masing fedah. Maksud kita tak ada nak masyhur, tak ada nak. Nabi sendiri ibtida, Nabi ambil siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ni nak terkit orang yang terkenal, sifat molek, orang comel, orang kaya ni, khawas, orang menegur tu ambil Abu Bakar Siddiq.
Salah sore lagi Nabi doa siapa? Umar je. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Dua orang ni khawah masa tu dalam Mekah. Umar bin Khattab, orang kedai baik itipun. Umar bin Hisham, orang itipun lagi, orang alim lagi. Orang mahir kitab Taurat, Zabur, Injil. Nabi akik tangan, ya Allah, bagi hidayah salah satu. Bagi hidayah pada Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham. Allah tanya, ada ulama bayar kata Allah tanya, munah mana ni? Allah kata, Nabi kata, aku lebih suka Umar bin Khattab. Allah bagi hidayah kepada Umar bin Khattab. Semua orang di Madinah dalam Arab takbir seretak Allahu Akbar. Bunyi regai seperti orang sorok daripada bola banding nak mudah nampak. Bukit tah bumi saja takbir, di langit malaikat Jibril meroyak kata, "Mu suka Muhammad?" Allah bagi hidayah pada Umar bin Khattab. "Apa aku tak suka? Hai Muhammad, bukan mung saja suka, bukan orang Arab saja suka. Malaikat tujuh lapis langit takbir juga Umar dapat hidayah." Ni orang khawas. Dipilih oleh Allah melalui usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni segelintir kita ni dengan gerak jemaah Nayo, jemaah Sarawak, jemaah orang-orang kerja, orang muka panggil orang kawas. Dalam agama apa pilih hak nak juga. Bukan tok se, dalam jemaah tabligh, dalam usaha dakwah, usaha agama tak ada pilih golongan, eh. Tak ada pilih pangkat harta royak dah bukan, tapi cara usaha. Tengok deh, kesel kerja kita kena tupai kawas. Kena tupai masyur, tupai terkenal. Nabi mula gitu. Umar bin Hisham, Allah tak bagi hidayah. Siapa akhir Umar bin Hisham nama dia? Nabi panggil Abu Jahil. Apa panggil Abu Jahil? Dia tahu banyak bab agama, tapi tak terima agama, terjahil. Hari ni hak kita ada usaha nak apa tu eh? Nak we kita kenal Allah, nak we Allah redha. Allah redha apabila perintah Allah cara Nabi wujud lagi hidup pada kita. Supaya saya ada royak ni, nak we kita mari kenal, nak we kita mari pada jemaah, tarik ke jemaah ni buat apa ramai? Sebab orang yang terkenal. Nak we kita perhamba diri pada Allah, ibadat pada Allah cara Nabi. Kita kena kenal Allah, kita kena kenal Nabi. Awaluddin ma'rifatullah. Hani duk usaha nak belajar ni, ya kena belajar, bukan kena ngari buat tangan. Nak dapat redha Allah, sahabat susah tarang mana. Jangan lupa nah, kerja ni kerja nak cari kereta Allah Taala. Kerja ni nak usaha diri kita takwa, jangan fatwa siapa-siapa. Jangan fatwa siapa-siapa. Nabi tukar tiga perkara, syirik pada yakin, bid'ah pada sunnah, dunia pada akhirat. Kerja kita pun nak bawa umat kepada yakin kepada Allah, kehidupan kepada cara Nabi Muhammad Rasulullah. Dunia kita hak milik lah, ada pangkat, ada harta, ada gapo, terkait bisnis, semua kerja buat. Apa maksud akhirat? Orang menega, orang kaya zaman sahabat. Tak ada siapa sekarang ni. Siapa kemak tak ada orang kaya sebab sahabat Abdul Rahman bin Auf. Tapi dia asyara mubasyara fil jannah radhiyallahu anhu. Hari ni kerja kita tu eh, kita nak mardatillah, kita nak jaya, nak selamat. Tak lain tak bukan tapak asal Nabi proses sahabat iman ya. Yang kedua betulkan ibadat. Orang ucap kelimah mula-mula Nabi hajjah semaya selalu dah. Kerja kita hari ni duk belajar. Kita ngaji dah pondok lagi. Kita semaya je kecil lagi. Hari ni waktu duk belajar semaya. Kita nak tekak semaya kita supaya semaya kita boleh siapa hakikat. Kalau Allah royak dalam Quran, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Semaya yang boleh tegah fahsya dan munkar. Hari ni kita semaya, tapi banyak mana semaya kita kau jauh dengan maksiat. Kehidupan kita tak gelombok dengan maksiat. Satu perakat setel hari ni ni Allah raya kata semaya boleh tegah fahsyah dan munkar, tapi setel kata kena hak ni pengalaman lah. Wairum saya jumpa wairum khususi kecil kita pergi sejik ni jemaah hari ni semaya jemaah kita kacegi pun gitu, kita cuma kita orang jahil, orang kapung beci belakang kita duduk oleh hutan setengah tu tak sejabat saleh. Allah tangin sahugai malana kita cuma subhanallah. Dia khabar kata diri dia duduk jalan tak kena, duduk leh hutan, duduk dengan kaya. Dia hormat lagi kita sahugai malana tak ada dengan kita. Saya kata apa, waktu zuhirmu tengok di sisi Allah, mana tahu Allah tak tengok di janggut, Allah tak tengok di kain sebaik, Allah tengok di hati. Faham berdosa malana, dosa kamu banyak anak sangat.
Masa Nabi dulu Allah Ta'ala akik orang-orang berdosa belakang. Siapa yang berdosa besar sekali masa Nabi? Dosa yang Nabi marah sekali. Wahsy. Yang bunuh Saidina Hamzah. Tu pun Allah ma'ah lagi apabila dia taubat. Radiyallahu anhu. Dapat reda Allah. Jaya lah. Tak kira lah perawat dia, latar belakang dia, sejarah dia, kisah dia, perawat dia tu. Mari daripada orang berzina ke, mari daripada orang kaya mabuk ke, mari daripada orang bunuh orang. Apabila Allah reda, ia masuk dalam 124,000. Masuk dalam Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Buat tu belakang tu. Wahsy radhiyallahu anhu, Hindun Henda radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Sama je Mu'ad bin Jabal orang alim, Bilal bin Rabah orang hamba, tapi dia tu hereda fil jannah radhiyallahu anhu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, wallahi kerja dakwah tak ada nak galang, tak ada nak kemasyhuran, nak makbul, nak mardatillah. Kerja dakwah bukan fatwa, kerja dakwah usaha takwa. Jangan guna kelima fatwa. Ha, tak boleh kau. Kita kena tahu haram halal sah batal semua cuci. Murtad, murtad syirik bid'ah dalalah. Hak tu kerja ulama. Ulama kerja dia hak tu. Kita bukan ulama. Ulama pun yang tertentu, bukan semua ulama. Dalam tiga wilayah kita ya ada cumrum ulama untuk fatwa. Masalah bau-bau lah dunia ni, hadapa ni tubik. Ha, tanya cumrum ulama. Ada dia berhipung puak dia ulama tanya, ha ni masalah supaya ha baca Quran dale terosak ni masa Nabi tak ada. Masa dale terosak lele kita tak ada masa Nabi. Masa Abu Bakar pakai kita, masa Umar pakai kita. Tapi hari ni kemajuan dunia Allah bagi kita, innamad dunya khuliqat lakum. Ada dengan Quran, ada dengan hadis sahih, ada dengan tafsir lah tu kita nak guna lah ni. Kita jahil, kita tak reti, tanya ulama. Ulama kata apa? Boleh akal. Lepas tu ada esmaya, tak ada esmaya, khilah mari pergi mari, tak apa. Tak ada esmaya boleh jamah sebab tak nampak benda dalam tu. Lepas kalau kita buka nampak, boleh pergi lagi. Tapi jangan jamah aku dengan tangan. Kalau tanpa wuduk, jangan tepuh huruf. Hak tu hak ulama, ni contoh saya sebut. Hak tu ulama, bukan kita. Hak tak boleh, kau ni boleh, kau ni tak sah. Kita bukan kerja. Hari ni usah umat dapat takwa dengan Allah. Bukan masa duk sah batas cuma cuci kita. Hari ini umat tak semaya banyak lagi. Umat tak kenal sunnah Nabi banyak lagi. Umat tak kenal Allah banyak lagi. Kita bawa supaya berimej dengan Allah. We kenal Allah. Dia kenal, dia rasa takut lah. Hari ini tak takut ke Allah, dia tak kenal. Tak ada rasa nak amal sunnah Nabi, dia tak kenal Nabi yang sebenar. Gapa Nabi? Imamul Anbiya. Nabi adalah Habibullah. Nabi adalah kekasih Allah. Siapa kasih ke Nabi, orang itu bersama dengan Nabi dalam jannah. Ada kita wasa kata gitu, kita nak masuk syurga ni. Mana kasih Nabi? Siapa orang kasih Nabi? Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa hidup sunnah aku, orang tu kasih aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang tu bersama dengan aku lah syurga. Kita sising tangan baju, kita orang beriman nak masuk syurga. Sunnah Nabi tak ada lagi kehidupan. Nak tupai biar dia akhirat. Sebab tu tuan-tuan, hari ni jemaah tabligh, da'watut tabligh. Jemaah panggillah kita bukan jemaah. Jemaah ni, sebab panggil jemaah ni, satu rubangnya kita buat yang mudah kerja. Supaya semaya, semaya wajib, dakwah pun wajib. Semaya sore boleh sah. Semaya jemaah 27, 25. Dakwah sore tak boleh, boleh. Dakwah berjemaah ada kekuatan. Nabi kata, akhir zaman nak selamat daripada fitnah, pisahlah duduk dalam jemaah. Kalau mu keluar pada jemaah, supaya kambing tubik daripada jemaah, dia tak selamat daripada serigala. Akhir zaman kalau beciak jadi sore, orang ni tubik daripada jemaah, dia selak selamat daripada serigala setan. Hari ni kita biasa tengok orang maya jemaah dia sejak. Kita kata kan, ah puak semaya jemaah tu. Ada kita kata kita. Eh tengok puak ini masjid Bukit Tanjung tu puak semaya jemaah. Pak kita maya apa? Ngeso ke? Supaya itulah rubungnya jemaah tabligh satu hikmah, satu we panggil wasilah nak buat kerja. Ya tu eh. Maksud saya so, nak kecek oleh ni. Mardatillah. Nak we tu hereda. Bila tu hereda? Apabila kita akhir kalian dengan kelimah tayyibah la ilaha illallah, itulah boleh jamin dah, boleh bangga. Pas siapa tahu hari ni? Tak ada siapa tahu. Hari pejam mata tu pun tak tahu, cerak tak cerak, yang ni mucak tak mucak.
tak dengar ni. Sengah tu pejam mata sebulan dah nak mati tu, sebulan duk pejam mata. Anak cucu duk mucak di telinga, tak tahu ayah mucak ke tak mucak. Lek kampung berapa orang pejam mata dengan akhir kali dengan kelimah la ilaha illallah. Ai. Tak ada boleh dengar lagi. Beberapa orang saja. Ha, dalam medek usaha boleh dengar. Dia usah kelima, Allah bagi kelima. Hak cerak benar orang jaya, orang reda. Mana tahu mana kata Tuhan reda. Pejam mata celak semula alai kubur, selamat situ hari tu Tuhan reda. Cek alai kubur. Sebab tu hari ni tak ada pihak boleh buat putus setah siapa-siapa. Kena ingat malak, saya sendiri bodoh kecek ni belum tentu belakang. Hadis Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Amalai Allah Ta'ala tengok hujung jatuh. Tepat khatam, cucup dia. Bal'am bersisa ulama alim terbaik tahap udara mati tanpa iman. Hai hai waliyazubillah. Sebab tu hari ni kita kena buka luah kerja dakwah, kerja Nabi kena buka luah. Rahmatul lil alamin, bukan untuk bukit anjau. Ukhrijat linnas, untuk manusia semua, bukan lil baik, untuk anak isteri. Ingat ah, dua kelima ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak bawa umat supaya dapat reda Allah, malaikat dengan cara Nabi. Lepas tu buat kerja kita ni, mana saya ayat kata, Allah Ta'ala akan hajar kita. Allah buka pahamnya tu lah. Buka cuk sekat ni. Ah, kita keluar dah Pak Ulai. Mengaji dak tak ada. Ha, tu hajar dah Pak Ulai ni. Yakin dah bini kita ni 500 kok kita tinggal, kita keluar Pak Ulai. Oh, yakin bini kita. Mengaji dak tak tahu harah lah sah batas semua cuci. Tak leh. Nak mandi wajib tak pandai, nak mandi hei tak pandai ke apa. Kena belajar. Kita suami kena ajak isteri. Bagi tak orang yata keluar Pak Ulai, hapus sangat nanti fatwa orang kedai teh. La 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 la, bukan. Bukan cuk dengan dengar bayar. Bukan cuk dengan istimak wajib orang ratus-ratus ribu. Ah, tak apa dah kita alih nak dengar ulama bayar. La 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 la. Kena mengaji suku buat masa eh. Harai Allah sah batal semua cuci kena mengaji. Buat semaya tu terima ke tak terima cara Nabi macam mana. Hak kata nak kasih pada sunnah Nabi. Gapo kata sunnah Nabi? Gapo kata hak kita tak boleh amal? Gapo kata sunnah hak besar-besar? Tiga sunnah hak kita kena ngaji. Surah, sirah, sarirah. Gapo surah rupa parah. Gapo sari, sirah. Sirah amal hari ya. Jok pada bangun tidur sampai tidur semula. Gapo sarirah? Ghamur Rasul. Fikir hak Nabi duk fikir hari-hari. Malas sia-sia sampai gelak. Sampai cerah-cerah sampai gelak. Gapo Nabi fikir? Nak buat acara ni semua umat aku masuk syurga. Sore pun tak boleh masuk neraka. Ni sunnah Nabi. Bahadalah kerja dakwah duk fikir gapo tuan-tuan? Kalau kita pergi fatwa orang kata yang ni neraka ni tak boleh masuk syurga. Kita yang syurga. Mana fikir Nabi? Kerja dakwah nak hidupkan sunnah Nabi. Nabi SAW, orang munafik cirak-cirak Nabi pergi lagi ziarah. Hari mati pergi tunggu kubur lagi. Ha ni, ni. Ghamur Rasul. Saya duk wayak semua dalam bayi. Abdullah bin Ubay bapa munafik. Hari mati, anak main wayak. Anak berimek, ya Rasulullah. Ayah mati, tak ada orang semayang mayak. Nabi pun anak main turut, si pergi. Duk diri di mayak. Umar RA, Umar ni tak leh. Umar Faruk ni tak kira. Kalau hak adalah hak. Kalau batin, batin. Nabi terlupa kata dia ni munafik mari nak semaya. Ya Rasulullah mayak dia ni. Nabi kata Abdullah, munafik. Ya tahu dah kata munafik. Patut nak semaya. Dengar ghamur Rasul ni sunnah. Nabi kata moga-moga aku semaya tu hemaah ke dia akhirat nanti. Nabi wayak sendiri orang munafik mati nus neraka dia hawiyah. Tapi apabila mati dia nak semaya. Umar hundur belakang. Jibril mai sendiri. Muhammad. Kalau semaya 70 kali pun Allah tak maaf. Dia mati dah. Kalau nak beki-beki belum mati. Dia mati habis masa. Nabi kata apa? Jibril. Kalau Allah janji kata nak maaf. Allah suruh aku semaya 70 kali. 70 kali pun aku nak semaya atas si munafik. Tapi Jibril lari Nabi hundur. Hundur tak puas hati lagi. Ghamur Rasul. Dengar oleh kerja dakwah. Dengar oleh kerja Nabi. Dengar umat Muhammad. Nabi duduk nengung di kubur. Tak puas hati. Jibril lagi. Buat naik mayat, buat naik mayat semula. Akik mayat, buat naik. Buka muka dia. Siapa yang duduk keliling, 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 keliling kubur tu? Orang munafik, puak boris adik-beradik dia. 100 orang riwayat. Akik mayat tak depan Nabi. Nabi kata, bukakan kafe. Apa boleh buka molek tu? Nabi buat gini. Ambil tangan masuk dalam mulut dia. Sesek di mulut Abdullah bin Ubay.
adik-beradik hok munafik, hok duk tipu Nabi, nawai langlok. Hok duk menusuk tu, pura-pura Islam tu. Nampak Nabi tunjuk akhlak dengan bapak dia ni, akik tangan di kubur 100 orang. Okay. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. 100 orang munafik dapat hidayah dengan sebab akhlak nubuat. Ni ghamur rasul. Sebab tu tu eh. Kena tak we molek kerja kita nak gapo ni? Nak mardatillah deh, nak sambung kerja Nabi, nak hidupkan kerja Nabi. Nabi fikir so ya, selamat pada neraka, nak we masuk syurga semua. Ni kerja kita. Pas jalan dia, ha, kena belajar lah. Kena bikin semaya, kena bikin ilmu bak harih Allah soh batas sema cuci. Bikin imeh yakin dengan Allah kedok, kek syirik ke, bikin kehidupan kek bida'ah dolalah ke. Ha, nampak dia tu bida'ah, jangan kata, tukar jadi sunnah. Nampak dia tu syirik, jangan kata, tukar jadi yakin. Nampak dia tu galik pagi sampai gelak ganduk dunia, jangan kata ke dia, tukar dunia jadi akhirat. Ni kerja dakwah tu eh. Eh, sebab tu hari ni saudara saya pun nak kecek kan orang-orang lama saja duduk depan saya. Eh, muzakarah saya ni wallahi. Ya klik sini belako. Mari hati sendiri. Tapi buat kita bakal nak fikir alhamdulillah wairun pun ada, pemuda pun ada dalam jemaah kita ni. Hari ni Nabi lepas pada ucap kelimah tu Nabi tukar, gapo Nabi ajar semaya. Hari ni hok silap, hok tipu setan gapo wairun kata, kita kalau semaya putus tak terima kita duduk kecek bahau hari ni. Ingatlah semaya satu khosok, kecek bahau tu satu khosok. Mung kecek bahau musak jatuh, mung tinggal semaya musak jatuh. Pas jatuh dua-dua wicah ni. Paling kurang kita ambil semaya hak kecek bahau widuk situ. Sengah tu ambo cemah walana, mangi sejik nak semaya kena. Hai, kisah masa sahabat ada, sahabat atas Rasulullah, sang saya ni, semaya duk curi, semaya duk curi. Nabi kata apa? Insya-Allah satu hari semaya dia tu cegah curi dia. Tak ada oh ya atau pergi tangis lah. Panggil dia lagi, papa duk curi pun Islam tak tahu kata alam curi. Dak 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 dak. Nabi guna hikmah, tak ada pakai hukuman. Oh ya ke dia jaga semaya wi molek insya-Allah satu hari semaya boleh tegah curi dia. Sebab tu hari ni dalam dakwah macam-macam kadang-kadang orang tengok lah dakwah ke situ. Ya tak sebenar lagi baru duk belajar semaya. Kadang-kadang semaya cara tok kaki, cara takbir, cara kiyah, cara gapo kalau orang perhati. Ada apa sini orang kharik semaya kita perhati orang. Keling. Tengok kaki, tengok takbir, tengok gapo. Dia tak khabar kata dia tu punuh dah semaya dia. Dia tengok kubur ke orang lain semaya. Nabi Yaakob alaihissalam Allah wi buta mata buku gapo tahu tak? 40 tahun Nabi Yaakob buta mata. Celek Nabi Yusuf ambil baju dia bui suruh sapu dengan baju tudung dengan baju celek. Bercelek tu malaikat mari tanya, "Yaakob, ingat mu tahu tak sebab apa Allah wi buta mu 40 tahun?" Tak tahu. Mu ingat tak hari tu tekah Yusuf duk kecil-kecil Yusuf alaihissalam Nabi anak dia. Yusuf duk tepi mu duk semaya. Dalam keadaan duk semaya Yusuf duk gelepar duk ngakak mata mu duk jeling ke Yusuf. Diri depan Allah mata dia tengok ke Yusuf. Allah cemburu tak retu ya. Ni Nabi Allah Yaakob alaihi salam tengok ke anak dalam semaya Allah wi buta mata 40 tahun. Sebab apa buta? Teriak becek ya Yusuf masa kecil, kawan adik kawan kakak ambil kita hak dalam telaga buruk tu 40 tahun becek dengan pak teriak kasih saya sampai kelabu 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 buta mata. Buku Allah buat rancangnya Yaakob tengok ke Yusuf dalam semaya. Hari ni mari semaya duk tengok kau ke. Buat dakwah jahil tengok tu tengok tu. Dengan hati, dengan mata, dengan fikir habis. Hari ni tak ada pihak sepenuh belakang lah. Kita duk belajar belakang. Hak tak betul-betul tu tu eh. Gapo lagi hak Allah Ta'ala nak bagi pertolongan pada umat ni. Ada ulama bayar kata 50 kali ganda dengan zaman sahabat. Di segi pertolongan cepat. Allah tolong tu tu hari kerja agama jangan takut. Allah tolong. Saya baca lah kisah, satu kisah lah kita ulama tulis. Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu. Betul jemaah pergi di Tunisia. Tunisia ni ya ada satu kek satu tempat tu ya hotel. Hotel lah ni pun hotel lagi dalam 12 kilo ni hotel aja. Jauh gak hotel-hotel tua. Jemaah dia 19 orang. Bos apa le hotel nak dekat mana hotel belaka?
Hatta anak jemaah seorang naik tapak kayu, eleh. Eh, benda-benda hidup, benda menyawa, benda hidup, benda apa semua duduk leh hutan ni. Aku hamba Allah, aku sahabat Rasulullah, nak mari duduk sini boleh 3 hari ni. Minta puakmu bercuci tepat nah, lepas ada ni jangan we nampak dalam 3 hari aku duduk sini, kalau puakmu gelewat aku tak jamin dalam keselamatan kamu, aku akan bunuh kamu. Binate buah, binate apa semua bakat kalau beruk, kalau keruk, kalau rima kilik, heret anak gitu lari. 3 hari cerita ni dalam kitab Kristian ada tulis juga, tapi awak lari cerita. Ribu Indian, kalau kita tengok dalam sejarah dia Indian dan apa tahu American, ribu American Indian dan American ni masuk Islam dengan sebab jemaah ni. Tengok kesel, orang takut dalam hutan. Tapi puak ni pergi naik tapak kayu elek. Puak hodok dalam hutan tu tengok binatang lari, ular lari, rima lari. Dengar KCP. Allah peratah we masing le KCP sahabat. Binatang pun dengar pada puak ni. Ribu American dapat hidayah. Kalau tengok dalam sejarah ni, orang pakai bulu-bulu aje. Bapak ketua dia tu Islam. Hari ni orang dia buat royal, buat cerita tu, buat lari khianat dah tu. Indian Deng ni Islam. Siapa bawa jemaah? Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu. Tu pertolongan Allah nah. Eh hari ni kita zaman kita kemajuan, kemajuan yang supah. Kuam cerun kong lok dunia, kuam cerun kong yuk yang supah. Innamad dunya khuliqat lakum. Gunolah kemajuan, we kena Allah. Siapa guna kena tepat? Ah hari ni dapat kebaikan. Ada guna tak kena tepat bahaya juga. Sosial ni guna cek buat ke orang komen buat orang sakit hati. Kalau tu tak lain. Sosial kata benda sosial, benda kemajuan. Al-Quran pun orang guna tak kena tepat. Quran boleh bawa menyesatkan orang. Dua lah Quran lah. Hidayat dia lah tu. Guna tak kena tepat, sesat dengan Quran pun ada. Sebab tu tu eh. Hari ni tak ada siapa jamin, tak ada siapa tahu. Belum tu belakang. Innamal a'malu bil khawatim. Khotel kita ni bila tak tahu. Pah. Nak buat macam mana? Hari ni duduk gerak tuan-tuan, nak harokat iman ni. Hari ye, bulan ni, ni tahun ni kita duduk belajar. Hari ye kita mesyuarat dalam masjid, dengan keluarga mesyuarat dalam rumah. Hari ye kita pergi masuk 2:30. Bulan ni kita keluar 3 hari, minggu we pusing-pusing dalam kampung, kita panggil jauh lah gas. Ini wasilah, jangan duduk sepik tuan-tuan, jangan sepik. Bak kerja jangan sepik, bak dengan umat pula jangan sepik. Lebih lagi jemaah kita ni, sepengah sedadu, sepengah askar ni, polis ni. Hai kita tengok zaman kita, kita tengok negeri kita kan, okay? Ratban hukumat kerajaan eh. Kita tengok atau kerajaan eh. Tahu ke tak tertik ni? Tertik sedadu ni. Ya gapo sedadu ni? Saya ni nak adik sedadu ke Haji Pak Dua keru tanya, token yak japen arai. Saya ingat lagi. Pom yak pen tambuat kap. Wallahi. Tapi tak ada arah. Mengaji kerit alih. Orang tua kata tak sedap mengaji, lagi duduk pondok. Mau kita yang pelik saya tu, dia tak rok ya, tagi pondok lalu. Sengaja Allah Ta'ala nak pergi ngaji agama. Hati nak adik dadu. Kru duduk ajar sama. Tamruat tamnati. Siap purai. Hak tu hak kelima si ye panggil. Tamruat tamnati siap purai. Bukan. Bukan igak. Jaga keselamatan. Eh. Kerja dia sungguh jaga jangan we ada purai tu hak jaga sungguh. Kalau tunggu nak hati igak orang jahat bukan penjaga. Lepas we duduk itu tumbuh orang jahat yang seria. Tak sempat ada kita pakai lock. Tumbuh main ada dia bebas ke bercuri lah kaya lah mabuk lah ke apa. Tapi dia jaga yang comel supaya zaman sahabat hingga kata tak ada orang berzina, tak ada orang berkopok, tak ada con, tak ada orang curi. Siapa latih sedadu hok mula-mula? Saya dengar Syekhul Hadis di Pakistan bae. Hok ni negeri Pakistan lah ya banding. Tahu dak yang kata tertib polis, tertib sedadu siapa buat rancang yang mula-mula? Saidina Umar radhiyallahu anhu. Jangan tengok lain negeri kita lah. Kita banding negeri kita, kita nak tengok hak online. Tengok asas silah dia nak apa? Nak jaga keselamatan. Eh? Saidina Umar latih Aslam radhiyallahu anhu jaga keselamatan dalam Madinah. Tolong belakang orang kampung. Umar sendiri dengan Aslam. Kita tengok orang susah, orang musafir mari. Tak ada makan ni. Kelik ambil betumah. Pikul, gigak buat roti, gandum, semua jamu orang. Ini keselamatan masa tu. Bukan hati nak igak orang. Jumpa hak tak molek. Beki pun jadi molek. Ni sebab jemaah kita ni.
Saya biasa kenal lama dah dengan Sarawak, kita kenal kau duduk di town lagi. Dia kata masa dulu hidup cerita, kalau jumpa dengan Wairun ke apa, dia tanya ni, mau nak pergi masuk J ke, mau nak pergi masuk sejai. Hatu nak uak uak jadi mulai. Mau pilih mek lah. Mau nak masuk sejai ke nak masuk J? Ha, nak masuk sejai lah. Ha, nak masuk sejai boleh. Banyak mana orang ubah dengan fikir dia. Saudara yang mulia, sebab tu saya ada kata kekuatan yang ada pada askar, pada sedadu, lebih pada saya lagi. Katakanlah orang kata Maulana ni ceramah, bayar pendakwah, dakwah Maulana dah orang dakwah. Hai, Allah tak tengok dibayar. Keselamatan sedadu ke, poroso ke, ceroboh ke, askar ke, ia duk jaga keselamatan tu. Dakwah ia duk mana? Duk jaga keselamatan tu, tak sering berlaku curi, berzina, orang mengaruk, orang genok nak daruk, orang kata jaga. Lepas tu, siapa kata pria semaya yang nak mari sejid oleh? Sebab Wayne Nai dia kata Sarawak Soroyo Sarawak Yai itu kata mung kena duduk sini dah jok pukul pukul 4 petang siapa no kurang belah malam. Pukul 4 ni asar dia ke maya dah. Maghrib, Isya nak maya mana? Maya situ sebab ia kuat kerja tu. Kalau ia masuk Wayne duduk situ kok kok futbak kok jalan kek ia truck Wayne. Kalau ia tinggal bila berlaku maksiat ia kena tanggungjawab tu. Berlaku curi dalangan dia lari tu, dia kena tanggungjawab. Mana maya mana? Semaya situ. Dua orang nak maya kena gilis sore-sore apa tak apa. Azan qomat semaya situ. Tempat cuci ada, tak basah kalau tak basah tempat cuci tak ada najis. Cuci bumi Allah Taala buat semaya situ. Dengar anak rakyat. Sedadu ataupun askar ataupun polis yang duduk dalam kerja nanti tamnati raksa kawan plot pai. Jaga keselamatan umat Islam. Dia tak boleh mari semaya masjid masuk orang azan, tapi dia semaya atas futbat tepi jalan raya. Semaya dia walaupun 3 rakaat maghrib lebih baik pada saya duk bayar ratus-ratus kali bayar lagi. Tu pendakwah. Nak ayat kata walaupun duk ada kerja, walaupun orang tengok atas kerja, tapi aku kena jaga Islam. Tunjukkan Islam di masyarakat tengok tu dakwah yang paling besar. Kok ni kecek je. Ni kalau turun krisi amalan kok lain, kosong je kecek pe. Sedadu askar slip day gitu pakai kerambek bitel, tapi masuk waktu semaya, dia semaya situ. Semaya dia tu lebih baik pada bayar saya lagi. Hari ni orang puji Maulana, ya bayar ceramah, bayar ceramah. Dia tak tahu kata subuh 2 kali kunung. Maulana tu yang kau klip kau 3 kau 4. Tak tidur ngatuk, tidur celak pening lah. Kadang-kadang gitu imam sudah haja kunung dah, kita rokok. Gide kunung atau imam, buat imam wisalek kita kena bangun pula suara lagi. Tak ada kunung pula. Orang sejik kapung tengok, oh Maulana Allah ini 2 kali kunung. Berkali dia mengaji Pakistan, berkali. Dia tak tahu kata kawai bangun pukul 5:30. Ni kecek pe tu tu eh. Allah tak tengok di sini. Duk dalam askar, duk dalam sedadu, duk dalam nayuk, duk dalam ratban, duk dalam kerja eh. Maksud saya kecek Muslim, kita orang beriman. Wilayah kita, kampung kita, tambun kita orang beriman. Unik-unik kerja eh nak jadi gano, hok tu hok negeri. Unik-unik kerja eh nak seri, masalah lah ni duk jadi seri. Seri hak unik-unik, kita Islam jangan seri lah. Bebas unik-unik nak rakyat kata dia tak igak je, tapi Islam tak seri, kita kena jaga rakyat kita. Ha ni sepejemaah kita duk buat jaga ni. Nak jaga macam mana weh? Jaga dengan hikmah bil hikmah. Ha tu hak hak Sarawak kata mu nak masuk J ke nak masuk sejik tu hikmah. Kalau pergi masuk sejik, pergi masuk J, dia nitip perawat. Perawat dia rusak. Tubik mari nak buat kerja ke tak terima. Dia tak terima nak kerja lain, duit tak ada, curi pula. Deben 2 kali jahat pula. Kau juri, kau sang perawat tubik, kau tak malek, kau tak malek. Tapi cara Nabi, masukkan iman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bawa masuk sejik. Dan orang masuk sejik ni, suasana mereka, duduk dengan imam amal, dengan hadis Nabi, hati lembut. Dan hati lembut, dosa yang lepas dah, ia sesat, ia taubat. Orang berdosa 7 lapis langit sekalipun, dia taubat dengan suhat, orang ni sama dengan orang baru beranak. Ini umat Nabi SAW. Sebab ni kerja dakwah nak bawa umat taubat. Nak bawa umat takwa, bukan fatwa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, tak sebenarnya iman soal kamu kalau mu tak kasih saudara seperti mana mu kasih diri kamu sendiri. Kita nak selamat, kita nak jaya, kita nak masuk syurga. Pak adik-adik kita, siapa ikhwah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adik-adik belaka. Tak kira jadi sedadu, jadi tahang, jadi askar, jadi kru, jadi PO, jadi payabang, jadi doktor, jadi wetsuakon. Innamal mu'minuna ikhwah. Gapo Allah kata fa aslihu baina akhawaikum. Mana sulah? Mana fa aslihu?
Ni lah. Lorong-lorong, pintu-pintu masjid, masjid kapung-kapung, orang ke orang, rumah-rumah, hati-hati. Kita adik-adik belakang lah. Muslim kal jasadil wahid. Nabi kata orang Islam supaya jasad so je. Tapi hari ni kenapa kita tengok orang semaya kita tak keudahi. Tengok orang tinggal semaya kita tak itik mata. Buku tak ada berasa kata adik-adik. Anak dia mau belah tak anda, kapung dia, mau tambun dia, mau ampun dia, mau belah dia. Waktu kita hijau duri, tajir cak kena kaki, waktu kita keruk dahi. Waktu mengalir air mata, kaki kita. Tapi hari ini umat tinggal senaya, waktu tak usah kata keruk dahi. Tak usah kata titik air mata, keruk dahi pun tak. Kenapa? Kita rasa kapung orang, anak orang. La la la, ingat hadis Nabi. La la yu'minu ahadukum. Nabi kata tak tak sepenuhnya imi kamu. Hatta, hingga kata yuhibba. Li akhi ma yuhibbu li nafsi. Duk belajar kasih saya pun duk dibimbing muluk je ni. Pacara nak bagi kasih, Nabi hajadah afsus salam bainakum. Mu saya basalek antara kamu. Terima kasih pada jemaah nah yang gerak saya mai duk takrisi boleh bagi salek sekaligus orang beratus orang. Afsus salam ni sunnah Nabi. Fa aslihu baina akhawaikum ayat Quran. Mana kita sulah tadi abdere. Assalamualaikum. Jemaah ada masjid nah, malam ni ada malam nah mari muzakarah nah. Fa aslihu baina akhawaikum afsus salam bainakum. Patu serah Tuhanlah kita buat dah hok tu kesel tak kesel hidup tak geduk hidayah di tangan Allah. Bila kata mujur hidayah di tangan Allah, kalau di tangan Nabi aku duk mano tak tahu. Bila Habasyi Nabi Quraisy. Tapi hidayah di tangan Allah, bila duk tidur legok ambil go utus sekalipun Allah akik jadi sahabah. Abdul Muttalib, Abu Talib duk ala keluarga Nabi pun tak dapat hidayah. Sebab hidayah di tangan Allah, bukan tu imam, bukan babo, bukan ustaz, bukan tu guru. Hari ni kita usah support tu kerja dakwah, bukan kita nak beki orang, bukan kita nak beki kampung. Tanya hati kita buat dak gi zerah, dak gi sebas alai, dak gi kasih saudara, dak gi hidup, dak gi sunnah Nabi lagi hidup pe. Malam ni nak pesan ni so, sunnah Nabi hafsah. Ratus kali bayar saya tak tinggal ni kalau ingat. Anas mu nak tahu dak sunnah aku hafsah kali. Anas kata akhbirni ya Rasulullah wa ya. Nabi kata ke Anas, sunnah aku besar sekali, hati aku tak biasa beci pada umat aku. Tuan-tuan, kita belajar kerja Nabi ni, kita orang panggil orang dakwah dah ni, jemaah tablik ni, jangan beci pada sama saudara insyaAllah deh. InsyaAllah. Tengok wairun, we nampak kata anak kita, adik kita, kapung mana-mana, we nampak teluk kata ni adik-adik aku. Innamal mu'minuna ikhwah. Pah dia jahat, dia karuk. Abu Darda kata, mu tengok orang jahat, mula-mula kali mu kena suku. Alhamdulillah, sebab saya ayat dah ni, dunia darul imtihan. Allah uji dia tak lepas. Dia uji duk dalam khayal mabuk. Dia ni mabuklah. Maka ketunggu isap ganja kata duk dalam mabuk. Kita tengok dia khayal, kita nak buat ini akit angin. Alhamdulillah, mujur Allah tak uji aku biasa ni. Mujur tak jadi tahanuk aku. We nampak kebaikan Allah we kita. Yang kedua, akik tangan selalu dah. Ya Allah, dia umat Nabi, dia orang Muslim, dia adik-adik aku. Dia ada ayah ibu. Ayah ibu dia tak senang hati. Tengok anak dia duduk lekat dadah, duduk mengisak, duduk makan ketung. Kalau anak aku sakit hati. Ibu bapa dia semua tu. Ya Allah, mubeki dia. Ya Allah, bagi syarat taubat we ke dia, gerak hati, bagi hidayah, bagi taufik ke dia, bawa dia kepada amal, pada agama. Ni orang beriman sungguh. Bukan kata oh, anak pia jahat ni, kapung pia. Tak nebel tak anak-anak Allah. Tok Imam sini tak padu kampung eh. Bukan kerja kita pasal tu. Kerja kita hikmah masuk masjid. Zerah orang jumpa dengan umat bawa pada masjid. Inilah kerja nubuah. Ni kerja Nabi. Tuan-tuan eh, tugas kita. Hari ni kita jadi sedadu, jadi nayuk, jadi tok nebel, tok menek, oboto, bisnin, businessman. Gapo saja, hok tu imtihan. Tugas kita yang sebenar amal makruf wan nahyu anil munkar. Niat deh, siapa niat hok ning jakoh kaki pakai cuk siap kerembek jakoh kaki aku nak buat dakwah. Walaupun dia pergi ngajar saman, dia jadi kru, dia ngajar anak orang Islam, hati dia nak dakwah orang okay. Wallahi setiap jakoh dia ada ganjaran ngaji saman. Tapi anak hok duk ngaji tu anak orang Islam lah ko. Pak nak ngajar apa? Ngajar komputer. Dosa orang ngajar komputer? Tak berdosa. Komputer hajar lagi. Tapi royak zuhur setagi semaya katik nah. Itu da'i ilallah. Supaya tu jadi sedadu. Sekat kau jalan. Lo ni saya malu hati. Buka cumin kata tak ada. Buka saya. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Doa dah tu. Askar tahan kau jalan. Hak boleh beri email lah. Assalamualaikum Ustaz. Tak aku kat jalan malam. Takut apa? Fak demo dek cara kita dah ni. Ah, selamat jalan. Assalamualaikum. Ni, gi di rompak pun ni di Saiburi nak buat nak cengkok apa ni anak kecil kereta. Tak ada masuk dalam masuk pagar di pintu tu nak. Assalamualaikum ustaz. Dadu.
suasana lo ni dah hidup dalam rumpak, dalam bala polis, dalam sekolah saman. Saya duduk jalan dalam hospital. Puak doktor, puak-puak orang payaban semua fikir bahawa ni di jamak jalan 20 sekolah lebih puak-puak peripung kan keru-keru di rongrem. Saya musyakarah. Kata ni da'i. Ni pendakwah belaka duduk lain ni. Dalam hospital pun dakwah, dalam bala polis pun dakwah, dalam obato sun obato nayuk pun dakwah. Bila? Bila guna ada'u ilallah. Wi orang kena Allah. Muslimah kena Allah. Budak warung kena Allah. Semua takut pada Allah. Itu da'i. Jangan apa orang jamuk, orang ceramah, orang bayar. Da'i duduk tak kisi nayuk. Da'i duduk alah bala polis. Da'i duduk leh sekolah saman. Da'i duduk leh hospital rumah payaban. Lepas tu fok kita semua duduk leh majlis malam ni deh. Wiluah hati yang sepek. Jangan tak aku ya dakwah. Dia mahu tu ke dunia ya belakang. Dah, dah, dah. Aku yang masuk syurga. Buat tu yang masuk syurga tu. Buat bida'ah dah lalah. Hai, jangan rada. Allah tukar sekelip mata. Yang jahiliyah jadi radiyah. Pada hari ni tak boleh tukar. Doa lah, teriak tangis dengan Allah lah. Nabi mari mula-mula teriak nah. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku. Nak ibu boleh radiyah tu. Orang godeh siapa patah gigi, akit tangis. Ya Allah, ya Allah, aku salah gapo. Hatta aku menjumpa dengan puak ni, puak tak eh. Nabi teriak sedih diri sendiri. Bukan teriak laknat orang. Ya Allah, kalau aku salah, maaf aku. Kalau aku tak salah, baca dia. Dok juga. Kalau aku salah, maaf aku. Kalau aku tak salah, dan Nabi tak salah, cerak salah orang kadeh. Nabi kata apa kepada puak kadeh dia? Allahumma gfir li kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada kaumku semua. Ya tak reti, ya tak pahal lagi. Ni kerja nubuat, ni kerja dakwah. Duduklah medek kru, medek karajekang, medek ustaz, medek babo, medek bisnismen buka kedai menego, duduk tak kusin ayuk, duduk mana tempat askar tahan. Jadilah gapo saja pun, jangan lupa nah, kita umat. Inna hadihi ummatukum ummatu wahidah. Muslim kal jasadil wahid. Kita adik-beradik nah, bawa umat pada Allah. Hari ini terima kasih pada jemaah Sarawak, terima kasih pada Nayuk sini, terima kasih pada orang kampung semua yang buat majlis, buat suasana agama ni boleh wairun ada ni. Adik-adik semua, pemuda-pemuda yang mana kita silap jalan, tak ada pelik manusia. Pok itu tu itu dulu salah dah jatuh kaki mari dunia. Siapa? Adam alaihissalam. Silap daripada awal lagi dah. Sebab tu bakal ni tak ada orang tak salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu tu ada salah belaka. Salah ni dengan lemah-lemah dia. Berdosa belaka. Allah kata wa khairul khata'in. Orang salah sebab-sebab salah. Puji pula. At-tawabun. Orang yang bertobat sedar diri. Pakat tobat belaka insya-Allah deh. Insya-Allah. Kita hak pasal comel bawa umat lagi bertobat dengan Allah. Jangan fatwa, usah umat dapat takwa. Tengok we napa anak kita, cucu kita, adik-adik kita, orang kampung kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Allah kumpul kita sekali lagi dalam Jannatul Firdaus kata amin. Amin. Eh, waktu saya nak kecek budak tengok muka-muka orang lama. Dulu saya biasa keluar setahun dengan Pakistan biasa mari dah. Biasa mari ni kali kedua mari sejik ni Allah bawa mari semula Allahu akbar. Tengok orang-orang sini ada lagi Allah dah jaga istiqamah. Gerakkan tuan-tuan. Hari ni saya jaga sunnah Nabi. Lehti kita jangan berbeci pada siapa-siapa. Eh, yang ini sunnah Nabi yang paling besar. Kalau nampak keburukan, tusuk, selimut, tudung. Kalau nampak atau teruk sangat nak nasihat, jangan nasihat tengah orang ramah. Cara nak dakwah ni jangan duk malu orang. Okay? Kita dakwah nak beki ke nak malu. Okay? Hari ni silap apa kita dakwah yang malu orang. Okay? Allah ni yang hak ni buka keburukan tak boleh. Igak orang okay? Peracang le Facebook. Ha. Ada apa? Allah kena orang berdosa hak taubat. Kita orang ambil orang berdosa pergi peracang. Lepas kali dia taubat, cuci dah orang ni. Lepas dia sakit hati, Facebook tak ada load lagi. Siapa kemak dia jalan, siapa tanggungjawab? Ingatlah orang main sosial duk buka kubur ke orang. Siapa tusuk kubur ke saudara Muslim, Allah tusuk kubur ke dunia lebih lagi akhirat. Siapa buka kubur ke Muslim, Allah buka kubur ke tah dunia. Hingga yang malu tah dunia, akhirat hingga luruh muka pula di akhirat nanti. Hai, tak ada siapa tak salah nah. Pemuda semua, kita salah kita taubat. Leh, dua nak sebab pemuda ada wairun dalam majlis ni dua perkara. Satu jaga semayang. Jangan tinggal kita silap jalan bek mana kita nak gapo saja. Sebab ilahlah dosa banyak. Jaga semaya so. Tak biasa semaya langsung, semaya so sehari pun tak apa. Bukan cuk dengan so, panggil nak mula. Tak biasa semaya sejik, tak apa. Semaya so jadi sejik, semaya maghrib so. Esok, seminggu, dua minggu, jadi dua, jadi tiga. Hak tak biasa semaya langsung, semaya maghrib, semaya isyok, mula, mula, mula.
Jangan we putus asa. Eh, jaga semaya. Yang kedua, hak ni untuk wairum lah. Jaga ibu bapa, jangan we sakit hati. Nabi kata tak boleh masuk syurga seorang anak yang menyakiti ibu bapa. Bapa saya kecek hak ni beratus kali dalam bayar. Sebab dunia akhir zaman banyak orang zalim dengan ibu bapa. Ada kaya, ada mabuk, godem, jukoh mau. Hak berat lagi negeri kita, wilayah kita lah ni siapa kebunuh, tikel. Berlaku dalam wilayah kita. Maaf ni saya tak ada subchain, tak ada buku buku ke wilayah dituduh. Nak wilayah kita fikir. Adik-adik saya juga. Adik-adik kita sebab Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Deh, pemuda-pemuda semua ada dalam majlis ni. Mula-mula sekali jaga semaya. InsyaAllah Allah beki kehidupan kita. Yang kedua, jaga hati ibu bapa. Demok reda seorang anak, orang ning sikit sebanyak dengan Tuhan, Tuhan maaf. Masuk syurga akhirat esok. Allah tak reda seorang anak yang ibu bapa tak reda. Nyakit besar dalam wilayah kita, ibu bapa titik mata 24 jam. Saya pengalaman berlaku lah, orang yang hidup teriak, hidup royak tu mana, bawa anak ambar katik, kan, gini. Hei, tak boleh nak klik sekali serius, tangan dia ada dengan bajak, dengan pisah. Ni sepak bareda pun. Jadi kita nak buat gini, royak sedadu. Dia tu royak dah kot sedadu. Dadu kata tak ada latang, tak boleh higak. Kau latang apa, nak godeh mok yo. Dia tak godeh, tak boleh higak. Tapi mok duk takut. Nak buat macam mana? Mana pergi, ha, keluar dakwah hati. Ah, mok dia yang nak takir pas kita. Allah. Hani nak pada sedadu ni. Nak pada askar polis bawa ni. Demo ni itipun, demo ni masing tu hebui. Maulananya takir demo sungguh. Sedadu ni sedak lagi Sarawak yai. Mu pilih baik, mu nak duduk sejik ke, mu nak duduk dalam jik. Bukan nak zoleng dia, nak wik kebaikan ke dia. Adik-adik kenapa yang molek ni, ni satu hikmah. Sebab tu niat dia lepas pada ni, gapa saja silap salah dengan Tuhan, tobat dengan manusia, minta maaf. Kalau hak mati dah, baca kulhu hadiah insyaAllah. Harap dengan rahmat Tuhan, Allah maaf juga kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan pendengar semua duk tak ada sangat, ya Allah. Memang semua buat kami ada dosa, ada kesilapan, ada kamu royak kata semua anak cucu tak ada salah belaka. Mungkin ni orang salah, orang taubat, ya Allah. Buat kami mari nak taubat dah ni, ya Allah. Aku duk bayar duk ceramah pun aku nak taubat dah ni, setiap kali aku doa depan orang ramai sebab aku nak tupai tangan-tangan wali engkau ni, ya Allah. Nabi engkau bagi royak, bagi tahu kalau dalam majlis doa ada orang tua janggut putih rambut hubek, mu malu nak talak tangan kosong, ya Allah. Terima ha doa buat kami ni, terima ha amin buat kami, ya Allah. Dengan ada pemimpin, dengan ada polis, dengan ada pemuda, dengan ada Tok Imam, dengan ada ulama bersama tak ada tangan, terimakan amin kami ini, ya Allah. Ya Allah, cuci buat kami sama satu sama lain, jangan we ada dendam, jangan we ada selisih paham, ya Allah. Keluarga mana, kapung mana, mahlah mana selisih paham, musulah kembali, ya Allah. Mu satu semula, ya Allah. Memang masa sahabat dulu timbul ada ikhtilaf tapi mu reda belako. Ha, reda katik ha puak zaman kami ni, ya Allah. Memang kami silap dah, kami salah dah, ya Allah. Ku tahu, ya Allah, kalau mu azab pun mu tak labo kali, mu maaf mu tak ugi gapo kali, ya Allah. Wallah, maaf pada pemuda pemudi, maaf pada ayah ibu, maaf pada pemimpin, maaf pada rakyat, maaf pada tokem, maaf pada anak goli, maaf pada umat Muhammad yang berimej semua, ya Allah. Bagi imej pada orang tak ada imej dan kekal imej orang berimej ni, ya Allah. Ya Allah, guna jemaah Sarawak kami menjadi asbab hidayah, jadi contoh kebaikan pada seluruh umat dalam dunia ni, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya rahmar.